saya Samsudin, saya sebagai National Technical Advisor di Astra Peugeot. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan interior yang ada di Peugeot 3008 SUV Allure Plus. Perbedaan yang paling mencolok terdapat pada di desain e-cockpitnya. Tidak banyak yang mencolok, hanya ada monitor yang awalnya dia 8 inch berubah menjadi 10 inch. Kemudian fitur wireless charging kita sudah disematkan di Peugeot facelift ini. Eksterior bagian depan yang tadinya menggunakan fog light sekarang tidak menggunakan fog light lagi, berubah menjadi taring singa untuk DRL-nya. Kemudian ke bagian belakang juga lampu berubah menjadi 3 dimensi. Kita sebut 3D cloud. Fitur-fitur standar yang terdapat di Peugeot 3008 baik 5008 SUV di facelift maupun di yang lama ini seperti grip control, hill descent control assist, tombol sport, kemudian manual mode, itu sudah terpasang. Untuk mesin sendiri kita menggunakan 1600 turbo, kemudian transmisi di 6 percepatan, full hidrolik.